Gunung Kelud terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Puncak Gunung Kelud sekitar 40 km dari kota Kediri, atau sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Di balik ancamannya, Gunung Kelud menyimpan panorama keindahan yang luar biasa. Sebelum kita sampai di puncak Gunung Kelud, kita akan ditakjubkan dengan keindahan pemandangan sepanjang perjalanan. Semakin menyejukkan pandangan kita. Di tempat wisata Gunung Kelud, saat ini tersedia berbagai fasilitas yang bisa kita nikmati. Mulai dari lahan parkir yang luas, yang bisa ditempati ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk menuju kawah Gunung Kelud, kita harus melalui terowongan bawah tanah dengan panjang sekitar 200 meter. Setelah kita keluar dari terowongan, kita disuguhkan tebing-tebing menantang. Tebing itu adalah puncak Gunung Sumbing. Di sana menjadi surga para pecinta jelajah alam atau para pemanjat tebing. Selain tempatnya yang menantang, pemandangannya pun terlihat segar dan sejuk. Dan sampailah kita di puncak Gunung Kelud. Sejak letusan tahun 2007, kini Gunung Kelud berubah total. Dulunya, tempat ini adalah merupakan sebuah kawah. Namun, kini berubah menjadi sebuah batu yang mirip dengan kubah. Jika malam hari, di akhir pekan, kubah lava diberi lampu penerangan warna-warni hingga terlihat elok bagaikan batu yang bersinar. Untuk melihat suasana Gunung Kelud dengan lebih jelas dan lengkap, kita bisa naik ke puncak Gajah Mungkur. Di sana terdapat gardu pandang yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan di sekitar Gunung Kelud. Namun, kita dihadapkan dengan tantangan baru. Untuk menuju gardu pandang yang berada di puncak Gajah Mungkur, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya tidak sedikit. Namun, jika kita sudah sampai di puncak, semua itu akan terobati dengan pemandangan yang indahnya luar biasa.
Setelah kita merasakan dingin di puncak Gunung Kelud, kita bisa memanfaatkan air belerang untuk menghangatkan tubuh yang terletak di bawah anak tangga. Air ini sangat cocok untuk berendam, yang katanya menurut beberapa orang yang sudah pernah ke sana, air belerang ini bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan bisa meningkatkan stamina tubuh. Tapi yang terpenting, bisa menghangatkan tubuh karena di sini suhunya cukup dingin, apalagi bagi pengunjung yang datang dari luar kota dan belum terbiasa dengan suhu yang dingin. Selain wisata alam, di Gunung Kelud kini tersedia permainan-permainan yang asik dan menarik untuk dicoba. Di antaranya adalah motor APV. Di sini dengan uang Rp20.000, kita bisa menggunakan motor APV untuk melengkapi jalan-jalan wisata kita. Dan yang tidak kalah menariknya, di sini juga tersedia permainan yang cukup memacu adrenalin. Flying Fox mungkin bagi beberapa orang adalah permainan yang menakutkan. Namun untuk orang-orang yang suka dengan tantangan, permainan ini bisa menjadi pilihan liburan yang sangat menarik. Tidak hanya permainan, di sini juga tersedia fasilitas-fasilitas bagi para pengunjung wisata di Gunung Kelud. Tempat ibadah, dan tempat penginapan bagi para pengunjung yang berniat untuk bermalam, menikmati panorama Kelud di malam hari. Dan juga di sini tersedia tempat penjualan makanan untuk mengobat lapar, sehingga tidak perlu khawatir lagi jika sudah berada di area wisata puncak Gunung Kelud.